Begini Mas Dedi, maksud saya memanggil Mas Dedi ke sini ada hubungannya dengan penerapan PPKM yang diterapkan sama pemerintah. Jadi mulai besok Mas Dedi dan beberapa karyawan akan bekerja di rumah saja. Aduh, jadi mulai besok saya ini dirumahkan ya Pak? Apakah kinerja saya ini kurang Pak selama ini? Sabar dulu Mas Dedi. Ini kan ada hubungannya dengan PPKM. Jadi Mas Dedi dengan beberapa karyawan bukan dirumahkan, tetapi bekerja di rumah. Syukurlah Pak. Saya kira mulai besok saya dirumahkan. Syukurlah kalau kayak gitu Pak. Oh iya, bukan begitu maksud kita dari perusahaan Mas Dedi. Mas Dedi kerjanya di rumah saja. Oke lah Pak, begitu. Mana ini laporannya Dedi? Belum masuk-masuk juga. Halo, Pak. Halo, Ded. Laporannya belum dikirim ya? Ini siang mau dibawa meeting. Halo Pak. Iya Pak. Laporan udah selesai ini Pak. Iya sudah selesai saya kerjakan. Cuma ini lagi proses ngirim. Gak kirim-kirim Pak. Jangan-jangan paket internetmu habis lagi Gede. Coba dicek dulu. Gak mungkin lah Pak. Orang paket saya unlimited kok per bulannya. Gak mungkin lah habis paket. Pokoknya saya tidak mau tahu. Laporan itu harus sampai kepada saya siang ini juga. Hah? Pak. Tuh. Mana ini? Mana mau beres kerjaan gue kayak gini nih? Aduh, sinyal. Ada apa, Mas? Dari tadi kok saya perhatikan mondar-mandir kayak gitu, nah. Ini loh, Mas. Sinyalnya full. Tapi internetnya lelet, Mas. Oh, sabar, Mas. Gimana mau sabar, Mas? Bos udah telepon-telepon, minta nih laporan dikirim siang ini juga. Sabar, Mas. Gimana kalau pakai WP saya aja, Mas? Emang ada, Mas? Ada dong. Saya kan pakai Indihome, Mas. Apa namanya, Mas? Ada. Coba cari aja situ, Mas. Yang mana, Mas? Sabar, Mas. Nama WP-nya apa? Nah, itu, Mas. Itu yang di atas, Mas. Yang ini? Ya, Mas. Itu, Mas. Pakai masker. Passwordnya Mas? Di rumah saja. Huruf kecil semua loh Mas. Ya Mas, ya Mas. Gimana Mas? Wih,
langsung mau diproses, Mas. Wah, cepat ya? Iya, Mas. Mantap, Mas. Wah, makasih loh nih, Mas. Iya. Kalau gitu saya tinggal beres-beres lagi ya, Mas ya. Wah, silakan, Mas, silakan, Mas. Oh, nggih, Mas. Terima kasih banyak loh, Mas. Oh, nggih, Mas. Sama-sama, Mas. Dulu ya. Nggih, selamat bekerja, Mas. Oh, ya, makasih, Mas. Nggih, Mas. Sama-sama, Mas. Selamat, selamat. Mana? Mau tugas, Mas. Loh. PPKM kok keluar rumah, Mas? Aturan kan di rumah aja, Mas. Bukan begitu, Mas. Saya kan anggota pemadam kebakaran. Jadi kalau ada apa-apa, kami tetap siaga. Oh, iya ya. Begitu, Mas. Nggih. Gimana, Mas? Internetnya, Mas? Video mantep, Mas. Mantap ya, Mas? Iya. Oh, nggih, Mas. Pakai aja, Mas. Jangan sungkan. Waduh. Terima kasih banyak loh, Mas. Inggih, Mas. Saya pamit permisi dulu, Mas. Oh, silakan, Mas. Silakan. Inggih, Mas. Makasih, Mas. Yo, makasih. Hati-hati ya. Inggih, Mas. Makasih, Mas. Kayaknya mesti masang juga ini. Gak mungkin kan nebeng sama Pak Ijo terus. Lagian juga kerjaanku memang butuh internet kencang kayak gini nih. Oke lah, nanti bakal masang juga lah. PPKM, PPKM. Ternyata enak juga ya. Bangun bisa siang. Gak mesti harus nunggu antrian bis untuk kerja. Mantap. Mau kemana, Mas? Mau piket? Enggak, Mas. Hari ini kan hari Minggu. Saya piketnya nanti sore, Mas. Loh, terus pakai sepatu gitu mau kemana, Mas? Mau jogging, Mas. Biar badan kita tambah sehat, bugar. Mulai sekarang, kita harus banyak-banyak berolahraga. Biar imun kita tambah strong, Mas. Tapi itu kan melanggar PPKM, deh, Mas. Lah, enggak, Mas. Yang penting kan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak berkerumun. Daripada bengong di rumah, nanti imun kita ikutan bengong dong, Mas. Nah, nanti virus kan mudah masuk, Mas. Bener juga, Mas Pak Ijo. Iya, Mas. Keren. Ah, biasa saja. Kalau gitu, tunggu ya. Iya, Mas. Mau apa, Mas? Saya mau ikut olahraga juga. Oh, boleh, Mas. Boleh. Biar strong. Oh, iya, Mas. Tentu aja, Mas. Tunggu ya, tunggu ya. Oh, iya, Mas. Saya tunggu, Mas.